Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sidik. Di sini saya berasal dari kelas DKI 3B. Dan dalam video ini, di kali ini saya akan membahas ataupun menjawab gitu, menjawab tugas mata kuliah model-model konseling, yang dimana ini adalah tugas UTS atau UAS yang digabung memiliki 8 pertanyaan. Nah, jadi langsung saja, dimana soal pertama yaitu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis. Nah, yang meliputi itu ada asumsi bebas, ada interpretasi, terus ada analisis inti, serta ada analisis dan interpretasi atas resistensi. Nah, jadi langsung saja kita bahas mengenai asumsi bebas. Nah, jadi asumsi bebas itu mengupayakan klien untuk menjernihkan, untuk mengikis alat pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-harinya. Nah, jadi kita benar-benar itu menetralkan pikiran klien gitu, sehingga klien sendiri itu mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Jadi tidak ada intervensi dari lain gitu, tidak ada intervensi dari luar sehingga mengganggu klien untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah, di sini klien dapat menyatakan, mengungkapkan apa saja yang terlintas dalam pikirannya. Nah, tujuan ini itu adalah agar klien mengungkapkan pengalaman serta emosi-emosi yang berhubungan dengan pengalaman traumatik lalu. Nah, hal ini juga dapat kita sebut dengan itu kita akan bahas tentang analisis inti. Nah, jadi klien sendiri itu diminta untuk mengungkapkan. Nah, jadi lagi-lagi kita akan mengungkapkan tentang suatu situ. Jadi bedanya ini dia mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya gitu, berbeda dengan tadi kalau asosiasi bebas itu pengalaman, nah ataupun pemikirannya. Nah, sedangkan kalau analisis mimpi ini sendiri itu menceritakan ke dalam mimpinya, dan konselor itu berusaha untuk menganalisisnya. Nah, jadi ketika klien itu sudah bercerita tentang mimpinya, konselor sendiri yang akan bekerja lebih keras gitu menganalisis tentang mimpinya gitu. Dan di sini dapat kelemahan pula, susahnya dari analisis mimpi ini, kadang mimpi itu bersifatnya acak. Nah, jadi ketika mimpi bersifat acak, itu konselor akan sedikit rumit analisisnya. Namun ya, lepas dari itu terdapat juga mimpi-mimpi yang mudah gitu untuk diceritakan, ataupun ada mimpi yang jalannya lurus gitu ataupun sesuai keadaan. Nah, jadi teknik ini digunakan untuk memilih masalah-masalah apa yang belum terpecahkan. Nah, jadi biasanya ketika klien itu memiliki masalah, itu biasanya akan terbawa ke dalam mimpi. Nah, biasanya di sana kita dapat memecahkan mimpi. Nah, jadi persenting mimpi itu karena ada pada waktu tidur pertengahan, ada pertahanan ego gitu, ada pertahanan ego dalam waktu tidur itu menjadi lemah dan kompleks yang terdesak, sehingga muncullah ke permukaan mimpi. Nah, di sini juga itu berpendapat mengenai mimpi ini ditafsirkan sebagai jalan raya gitu. Jadi sebagai jalan raya yang mengekspresikan keinginan-keinginan dan kecemasan yang tak disadari. Jadi ya, bisa dibilang mimpi itu adalah bagian dari manusia yang ada dalam alam bawah sadarnya. Nah, jadi lanjut lagi kita membahas tentang interpretasi. Nah, jadi interpretasi itu sendiri itu mengungkapkan apa yang terkandung, beda dengan tadi mengungkapkan apa yang dimimpinya gitu, teman. Ini mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien. Jadi ketika klien sudah berbicara, nah kita cari tuh apa yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam asosiasi bebas, mimpi eksistensi dan transferensi klien gitu. Jadi konselor menetapkan, menjelaskan dan bahkan mengajar klien tentang makna dari pelaku yang termanifestasikan dalam mimpi eksistensi bebas serta eksistensi dan transferensi. Nah, jadi itu tadi untuk di bagian interpretasi sendiri itu kita menetapkan sebuah hal gitu yang terkandung di dalam apa yang kita.
klien. Terus analisis resistensi. Nah, jadi tadi ada juga kan di situ resistensi. Jadi analisis ini sendiri resistensi itu mengenai penolakan. Nah, jadi resistensi itu adalah hal yang tidak disetujui dalam dirinya gitu. Jadi benar-benar ada penolakan yang dari otak itu tidak menyetujuinya. Jadi ini juga ditunjukkan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan. Nah, jadi konselor itu meminta persetujuan klien untuk menafsirkan resistensi itu ataupun penolakan yang dia itu gitu. Kenapa dan apa gitu. Terus kita bahas tentang analisis referensi. Nah, jadi analisis referensi adalah mengalihkan. Nah, jadi mengalihkan dalam artian bisa berupa perasaan dan harapan lalunya. Nah, dalam hal ini klien diupayakan untuk menghidupkan kembali gitu. Nah, jadi diibaratkan setelah dia merasakannya, terus dia menghidupkan kembali seakan-akan masa itu ada. Gitu. Jadi dia merasa masa itu kembali lagi gitu sekarang gitu, jadi benar-benar menghidupi hal tersebut. Nah, jadi ini bebas konsepnya gitu, bebas tentang cinta atau bisa jadi tentang kebencian atau kecemasan ataupun tentang seksualitas gitu yang dibawa ke masa sekarang. Jadi benar-benar dilemparkan ke konselor. Nah, jadi ketika itu, ketika si kliennya tadi telah mengungkapkan semuanya atau membawalah gitu, membawa ke dalam jiwanya sekarang itu seperti biasanya, terus rasakan semakin dalam lagi. Nah, disitulah klien akan melemparkan konselor. Nah, biasanya juga klien membenci atau mencintai konselor. Nah, ini benar-benar tidak dapat dipungkiri. Dan juga konselor menggunakan sifat-sifat netral gitu untuk mengatasi ini, dan bersifat objektif, anonim, dan pasif agar bisa terungkap transparansi tersebut. Nah, jadi lanjut lagi kita ke soal nomor 2. Nah, jadi soal nomor 2 itu jelaskan penyebab neofreudian itu memisahkan dari Freud. Nah, jadi kenapa itu penyebab dari neofreudian memisahkan dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Nah, jadi sedikit sejarah mengenai Adler itu menjadi populer karena konsep neofreudiannya yang kompleksnya. Nah, yang tampak memiliki efek langsung pada harga diri seseorang dan kesehatan mental secara keseluruhan gitu. Nah, jadi benar-benar kompleks dalam teorinya tersebut. Nah, jadi dia juga itu mendukung karya-karya Mises gitu. Nah, sementara Freud itu tidak menyukai gagasan membaca apapun dari Mises gitu. Nah, jadi cukup mengejutkan juga gitu kan untuk Freud tampaknya setelah merangkul beberapa ide Mises gitu. Nah, jadi walaupun itu Freud juga merangkul beberapa gitu kan, tidak semuanya tapi beberapa gitu. Dan dalam publikasinya yang terbarunya gitu, Freud itu sebagai konsideras kematian ataupun kematian keinginan bawaan seorang untuk mati atau roman tertidur. Dan ini kita dapat membuat poin-poin di mana Freud itu ahli saraf gitu. Sesuai sejarahnya itu si Freud ini adalah ahli saraf di Austria gitu. Nah, sementara Adler sendiri itu lebih dari seorang dokter medis. Nah, gitu. Beda walaupun ahli saraf dan dokter medis beda. Serta tambahan dari Adler ini yaitu ada psikoterapisnya. Jadi bukan hanya seorang dokter medis, dia juga seorang psikoterapis gitu. Nah, terus Adler itu juga lebih menekankan pada memahami secara keseluruhan gitu. Jadi beda dengan Freud gitu, yang dimana lebih kepada pandangan yang terfragmentasi dari ego individu, super ego, dan ID di benar-benar dari dalam itu. Jadi ya, Adler itu lebih luas gitu, kita dia dapat melihat secara keseluruhan. Terus Freud sendiri itu tadi sudah sedikit tentang filosofi yang tidak seperti Adler itu, yang dengan mendukung dia.
Nah, jadi lanjut kita pembahasan nomor 3 gitu. Ini menjelaskan eksperimen Pavlov gitu. Nah, eksperimen Pavlov itu tentang lexical conditioning. Dan kondisi ini kemudian dikaitkan dengan model counseling di organisasi. Nah, jadi classic conditioning ini itu pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov gitu. Ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap anjing gitu. Jadi dia ini melakukan percobaan kepada hewan di mana perangsang asli dan netral itu dipasangkan gitu. Perangsang aslinya dan netral dipasangkan dengan stimulus gitu, dengan stimulus syarat cara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Nah, ia juga menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral gitu, seperti sebuah nada atau sinar atau apapun itu yang membentuk perilaku ataupun respon. Eksperimen yang dilakukan Pavlov itu dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh gitu dengan pandangan mekanisme di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Itu pun juga dari prinsip dari behavior. Nah, hal ini sesuai dengan perilaku Becker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran gitu, bukan dari pikiran saja, tapi ada pula peranan lain seperti bicara atau tingkah lakunya, jadi banyak gitu. Nah, pikiran sendiri itu mengenai tugas dan rencana baru akan mendapatkan arti yang benar-benar jika ia berbuat sesuatu gitu. Nah, jadi langsung ini kita membahas soal yang keempat berarti ya. Nah, jadi ke soal keempat itu kita akan bahas tentang model-model konseling dari rasional emotive therapy gitu ya. Nah, jadi kita mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang rasional emotive therapy ini. Itu adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi gitu, asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi. Nah, jadi di sini manusia dilahirkan potensi baik itu berpikir secara rasional, jujur maupun baik, berpikir buruk dan juga berpikir rasional dan jahat gitu. Jadi benar-benar itu adalah sifat bawaan lahir manusia yang menjadi ciri khasnya, menjadi ciri khas setiap manusia. Jadi tidak ada manusia itu yang sama gitu. Jadi benar-benar berbeda dari satu yang lainnya gitu. Nah, jadi inilah konsep dasarnya gitu, konsep dasar dari konseling rasional emotive therapy gitu. Nah, jadi lanjut lagi kita ke soal nomor 5. Nah, jadi soal nomor kelima yaitu kita membahas tentang perbedaan. Jadi jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling threat and factor gitu, jika dilinjau dari hubungan antara Maslow dan Ryan. Nah, jadi perbedaannya dulu ya kita bahas. Itu perbedaannya model konseling Carl Rogers itu dengan model konseling threat and factor dari hubungan antara Maslow dan klien itu bertujuan agar klien mencapai tingkat yang lebih tinggi secara mandiri gitu. Nah, ini dari sisi Carl Rogers gitu atau person control gitu. Nah, jadi ini model konseling Carl Rogers ya tadi bertujuan agar klien mencapai tingkat yang lebih tinggi secara mandiri gitu. Jadi fokus pada klien sendiri gitu, tidak pada penyajian masalah klien gitu. Jadi benar-benar fokus dalam dirinya klien gitu. Terapis tidak memiliki tujuan spesifik untuk klien. Nah, landasan dari teori person ini ataupun dari teori Carl ini adalah memandang bahwa klien dalam hubungan dengan terapis itu memiliki kapasitas yang bertahan dan memperjelas tujuan itu sendiri. Nah, sedangkan untuk model counseling threat and factor itu baik klien maupun counselor itu mendiagnosis potensi klien gitu untuk mengawali penempatan dalam kurikulum ataupun pekerjaan setiap individu. Nah, jadi di sini dari counselor klien itu mempunyai kecakapan dalam keinginan. Nah, jadi mengidentifikasi secara kognitif kemampuannya sendiri. Nah, terus kita bahas pula tentang teknik-teknik yang digunakan dalam konseling gestalt gitu. Nah, jadi teknik-teknik
konseling get love itu ada beberapa, ada banyak. Dan di sini kita kenali dulu apa sih konsep dasarnya dari konseling get love itu. Nah, jadi konseling get love ini berpandangan pada bahwa manusia itu dalam kehidupan selalu aktif sebagai sesuatu keseluruhan. Jadi setiap individu bukan semata-mata gitu, bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian organ-organ hati, jantung, otak, ginjal dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi melainkan merupakan suatu koordinasi gitu, koordinasi semua bagian gitu. Jadi itu manusia itu satu kesatuan. Nah, ya itu manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan gitu. Integritas pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Jadi pokoknya tentang keseluruhan lah. Nah, jadi setiap individu memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan gitu kesadaran akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas. Jadi, nah, jadi langsung saja itu kita membahas tentang teknik-tekniknya yang digunakan dalam konseling get love itu. Nah, jadi ada beberapa, yaitu adalah dialog gitu, pada terapi get love sangat memperhatikan pada terbelahnya fungsi keperjadian. Nah, terus ada lagi berkeliling. Keliling ini bertujuan untuk menuju seseorang atau kelompok untuk sekedar berbincang-bincang lah gitu, maupun saling melakukan suatu hal lah gitu, masing-masing. Nah, dan di sini ada lagi tekniknya, itu bermain dengan proyeksi gitu, dengan proyeksi, dengan introspeksi itu terdapat dari apa yang oleh seorang itu dilihat dalam diri gitu, orang lain hal yang tidak mau melihat dan tidak mau menerimanya sebagai yang ada pada dirinya. Terus ada sini lainnya, yaitu membalikan atau reversal gitu. Jadi terapis bisa meminta seseorang untuk merasakan menderita pencegah gitu, sangat berat. Nah, serta rasa malu-malu yang berlebihan dengan memainkan peran sebagai experiencer dalam konflik itu. Terus ada lagi latihan lainnya, itu membesar-besarkan. Nah, salah satu sasaran terapi get love yang ingin dicapai adalah bahwa klien itu menjadi lebih sadar akan pertanda serta petunjuk yang rumit gitu. Mereka dikirimkan dengan bahasa isyaratnya. Terus ada lagi bertahan dengan perasaan yang ada. Untuk di sini terapis mencoba untuk mendesak klien untuk tetap berusaha dan memperakhir dalam pendekatan di mana kerja mimpi gitu. Bukan menganalisis mimpi, melainkan bahwa mimpi itu kembali hidup dan menghidupkan kembali seolah-olah terjadi sekarang gitu. Nah, jadi lanjut kita akan membahas soal nomor yang 7. Nah, jadi nomor 7 itu dijelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia. Nah, jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Nah, jadi di logoterapi itu terdapat 3 dimensi. Itu pertama freedom of will. Nah, atau kebebasan dan keinginan. Jadi kalau kita lihat secara sekilas sendiri, kebebasan berkeinginan itu sepertinya demokrasi gitu ya, demokrasi untuk diri sendiri gitu, benar-benar bebas. Jadi nggak ada istilahnya peraturan-peraturan yang menekankan harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini gitu. Nah, jadi di sini kebebasan berkeinginan adalah ciri yang unik gitu, yang benar-benar unik dari keberadaan pengalaman manusia. Jadi benar-benar manusia itu sifatnya ingin bebas gitu, nggak pengen dikekang gitu. Karena itu tadi, banyak orang yang stres dalam penjara itu karena dikekang gitu, bukan karena dia merasa salah atau apa gitu, tapi kebanyakan karena dikekang. Jadi ketika mereka dikekang, maka nafsunya pun akan ikut terkekang. Jadi kenalah manusia nggak suka dikekang gitu. Nah, manusia tidaklah bebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis gitu. Nah, jadi banyak hal memang tersebut. Dan lanjut yang kedua, yaitu adalah makna hidup atau the meaning of life gitu. Jadi benar-benar memahami makna hidup sendiri gitu. Nah, jadi di sini ada sebuah tokoh, yaitu menurut Franky
lagi itu punya potensi untuk memiliki makna ataupun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi itu dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun gitu. Jadi benar-benar manusia itu memiliki makna gitu dalam hidupnya. Nah, jadi terlepas dari itu, biasanya makna hidup itu akan datang bukan di saat kita senang gitu, bukan di saat kita senang, tapi di saat kita hancur gitu. Ibaratnya kita ditimpa musibah, kita ditimpa kecelakaan atau dicobaan gitu, atau fitnah dan sebagainya. Nah, di sanalah kita akan mikir tentang makna hidup. Nah, terus yang lainnya itu ada satu lagi tentang makna hidup itu di waktu kita sedang jaya-jayanya, tapi ada kutip duanya, tapi tidak merasa jaya gitu. Nah, contohnya seperti apa? Itu seperti orang kaya, kita biar lebih enak ya, tentang orang kaya itu tidak memiliki kebahagiaan gitu. Nah, sedangkan kalau orang miskin itu selalu berpikir bahwasanya enak kalau jadi kaya bisa beli apapun. Nah, tapi orang kaya pun ketika memiliki uang dia merasa tidak bahagia gitu. Ini juga akan menjadi timbulnya rasa ingin tahu tentang makna hidup sendiri. Jadi barangnya manusia itu mencari jati dirinya sendiri ketika ada masalah ataupun ketika sudah dapat kesenangan, tapi dia tidak merasa senang gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu keinginan atau makna gitu, keinginan atau makna, the will of meaning gitu. Jadi benar, dan ini keinginan gini. Nah, keinginan ini berbeda tadi, ada berbedanya sedikit itu. Makna dari mendorong manusia untuk melakukan beberapa hal kegiatan agar hidupnya itu dirasakan berarti dan berharga gitu. Nah, jadi kalau yang punya itu kita melakukan makna hidup sendiri. Nah, tapi di yang ketiga ini itu the will of meaning itu benar-benar dari keinginan gitu. Keinginan akan makna adalah dasar perjuangan manusia untuk menemukan dan menemui makna hidupnya. Nah, hampir beda sedikit, cuman penekanannya itu pada rasa ketidaktahuan. Jadi lanjut lagi ke soal nomor 8 nih, soal terakhir yang dimana tentang makalah sendiri gitu yang sudah dipresentasikan. Nah, jadi saya berasal dari kelompok 1 yaitu kurang lebih membahas tentang teknik psikoanalisis gitu. Nah, jadi itu teknik psikoanalisis itu ditemukan ataupun ya diperkenalkan lah gitu oleh Sigmund Freud gitu kan. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya untuk makalah saya itu sama dengan nomor 1 gitu. Nah, jadi pencetus atau penemu dari teori psikoanalisis itu dari Sigmund Freud, yang dimana dia itu lahir di Republik Ceko gitu pada 6 Mei 1856, nah di kota Vyborg gitu. Nah, daerah di sebenarnya di Markovia yang pada waktu itu termasuk di dalam daerah Kekaisaran Austria atau Hungaria, Austria-Hungaria gitu. Dan di sini setelah 4 tahun kelahirannya dia pun pindah ke Wina gitu ataupun Vienna gitu, yang dimana ini tempat terkuak pula fakta bahwasanya di sana tempat pelarian para tokoh hebat gitu. Dan di sana kalau nggak salah di tahun 1800 itu sempat beberapa tokoh besar berada di satu tempat yang sama, itu melarikan diri di tempat yang sama dan mereka jumpa di sana. Nah, di sini di ibu kota Australia itu ia menetap hingga berumur 82 tahun. Nah, jadi udah lama gitu 82 tahun sehingga Sigmund Freud menjadi mengungsi ke London. Nah, jadi dia kedua tuh, cuman dia tetap mengungsi dikarenakan pasukan Hitler gitu. Jadi dulu itu ada pasukan Hitler juga menyerbu Austria, jadi dia kabur ataupun mengungsi lah agar selamat. Nah, tugas khusus dari psikoanalisis sendiri itu ialah membentuk kembali struktur kepribadian individu. Nah, melalui pengungkapan hal-hal yang tidak didasari, tidak disadari sehingga terjadilah rekonstruksi kepribadian dari klien. Nah, jadi teknik psikoanalisis ini benar-benar mengkonsepkan dirinya
dari alam bawah sadar gitu untuk membentuk membentuk jadi pribadi lebih baik lagi gitu. Nah, jadi itu tadi sudah dijelaskan tentang akses bebas, interpretasi, analisis mimpi, serta analisis resistensi dan analisis transparansi gitu. Nah, jadi kesimpulan dari makalah saya juga lainnya itu tentang implikasi transaksional analisis. Nah, secara multikultural gitu, multikultural jadi secara luas juga ini adalah dengan menguatkan atau menempatkan ego pada hal yang bisa kita terima dengan logika gitu. Nah, dengan transaksional analisis kita bisa mengembangkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat yang memiliki budaya kepribadian yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi ini implementasinya gitu, atau aplikasi implikasi lah gitu. Jadi kultural. Jadi benar-benar kalau berbeda-beda budaya tapi masih bisa masuk gitu secara umum. Nah, terus membuat apa? Ada manfaat gitu, timbul manfaatnya lah yang besar gitu. Keterkaitan yang erat antar sesama individu dan sesama manusia lah. Jadi implikasi utama psikanalisis ini itu adalah penggunaan terapinya gitu, penggunaan terapi konseling yang dianggap valid untuk memperoleh informasi dalam melakukan terapi konseling kepada klien ataupun ini masyarakat. Nah, mungkin itu sih hal yang dapat saya sampaikan atau yang saya jawab dari video ini. Nanti dapat soal lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.